kan dari kemarin tuh nggak boleh lihat foto-foto, terus pokoknya sebulan terakhir kali ya Babs dirahasiain kayak biar benar-benar surprise, dan actually really really surprised. Aku tahu betapa pusingnya dia dari rumah setiap hari teleponan kayak miskom-miskom apa segala macam sama yang ngurusin rumah di sini. Jadi proud of you. Masuk dalam rumah sih gila banget, maksudnya aku benar-benar senorak itu. Bagian favorit kamu tuh apa? Aku bathtub. Gila pas ngeliat, pas kemarin ngeliat di showroom kan udah, itu impuls kita banget loh. Kita bener-bener ngededikasiin satu ruangan untuk bathtub itu, karena saking kita jatuh cinta sama bathtub itu. Jadi ngeliat bener-bener bathtub itu ada di rumah kita, itu mind blow. Buat aku sih, good morning toilet. Good morning toilet. Toilet okay, yang kayak nyapa pagi-pagi, selamat pagi Hamish. Kayak, itu kayak udah sahabat gue banget tuh. Itu udah jadi mimpi kita sejak kita honeymoon. Terus sampai sekarang ada di rumah sih, itu surreal banget. Tapi jangan lupa bagian yang paling penting adalah juga selain bathtub, dapur. Ya, dapur is amazing. Sekarang karena feeling more adventurous, akhirnya kita pilih warnanya hijau dan against the marble background. Itu it's so beautiful. Dan itu bakalan jadi tempat yang kita paling sering sih hangout di situ. Dapur tuh super penting banget, the heart of the house. Iya, yeah, benar, jantung rumah kita jantung tuh emang kita. Tempat nongkrong kita itu emang dapur. Jadi ya so happy with the kitchen. Yeah, good design, good work. Happy dengan hasil dapur kita. Wow. Tantangan gua di sini adalah main dengan space kecil. Tantangan karena kita harus main dengan detail yang harus sesuai dengan taste saya sama Yaya. Jadi karakter kita dua-dua ada di rumah ini, ada loft, dapur yang bagus, ada kolam, itu sudah semua muatin dalam space yang sangat kecil ini. Jadi yang dilakukan produk-produk foto di rumah kita itu adalah elevate the space. Bisa aja rumah ini jadi rumah standar, space-nya kecil, cuman kita maksimalkan dengan desain dan barang-barang Toto, desain architecture, itu semua kecampur yang bikin desain oriented produk ini semua jadi mewah. Ini our first family home. Kita emang pengen bikin vibe-nya benar-benar yang bikin betah banget, dan pengennya kayak an escape gitu dari kerjaan kita yang sibuk di luar kayak apa, tapi begitu nyampe rumah it's an escape dan kita bisa apa ya, bisa relax dan jadi sanctuary. Kemarin juga sempat berapa kali tuh pengen nangis gitu, kayak ini benar-benar rumah gue loh gitu. Benar-benar kita akan tinggalin, kita akan nulis cerita, kita akan bikin memori di sini gitu. Jadi itu hal-hal yang bikin haru waktu ada di dalam situ dan nyerap semua energi yang udah ditumpahin di dalam rumah ini. Jadi dasar buat ngisi rumahnya pengen beli perintilan-perintilan yang bikin to make this house a home. So dari awal janjiannya I make the house, she makes the home. Gitu ya. Dari awal, coba ulang lagi.